tutorial untuk bagaimana kita selaku guru mendaftar atau mengajukan PPG di login dulu. Ini login PTK. Kemudian untuk rekan-rekan guru yang sudah mendapat undangan untuk PPG dalam jabatan, diklik yang bagian ini. Saya klik bagian PPG dalam jabatan, ya. Sedang memproses. Nah, ini pendaftaran calon peserta sertifikasi guru dalam jabatan telah dibuka mulai tanggal 1 Agustus sampai dengan 5 Agustus, ya teman-teman. Jika Anda belum mengajukan PPG, silahkan ajukan PPG. Nah, ini klik bagian ajukan PPG, kemudian pilih perguruan tinggi, ketikkan di sini, ya. Ini kemudian cari ini, kemudian program studi di sini banyak sekali. Karena saya adalah pendidikan bahasa Inggris, jadi saya pilih yang ini, ya. Kemudian pilih file untuk scan ijazah asli yang akan di-upload atau yang akan saya upload, ya. Wajib diisi. File yang di-upload harus bertipe GIF, PNG, JPG, JPEG, dan PDF. Berukuran minimal 200. Jadi kalau di bawah 200 nggak bisa, ya teman-teman, atau maksimal 1 MB. Nah, di atas 1 MB juga nggak bisa. Pastikan teman-teman udah mengkompres atau sudah scan ijazah teman-teman, ya. Ini klik pilih file, saya pakai PDF, ya. PDF nggak apa-apa. Open. Nah, ini ijazah S1 PDF. Kalau berhasil diupload, itu di sini ada tertulis ijazah S1, ya. Ini punya saya 287 KB, jadi cukup, ya. Kan ini minimal 200, 287 cukup, sudah terbaca. Kemudian kita klik benar dan lanjut, ya. Nah, kemudian di sini ada program studi lulusan Anda. Ini kita pilih, ya. Ini aku pilih pendidikan bahasa atau sastra Inggris, ya. Jadi pendidikan bahasa atau sastra Inggris. Nah, ini gini, ya. Kemudian jenjang mapel PPG yang diajukan ini MA, karena saya ngajar di Aliyah atau di SMA. Jenjang tingkat SMA, saya klik yang Madrasah Aliyah, ya. Kemudian pastikan teman-teman tidak salah mengklik. Kemudian mapel PPG yang diajukan ini adalah tentunya bahasa Inggris, karena di program studi lulusan Anda tertulis saya mengklik bagian bahasa Inggris, gitu, ya. Kemudian lanjut, benar, dan lanjut, gitu, ya teman-teman. Nah, adalah nama saya, kemudian PEC ID, kemudian tempat tanggal lahir, dan pendidikan S2. Tapi karena yang di upload itu hanya S1 saja, jadi tidak masalah, ya teman-teman. Syaratnya untuk bisa mengajukan PPG itu adalah minimal S1 atau D4. Minimal S1, ya teman-teman. Jadi ketika di sini tertulis di data saya strata 2 atau S2, tapi yang di upload atau yang menjadi persyaratan pertama adalah ijazah S1 saja yang diupload cukup. Kemudian simpan, kita simpan, ya teman-teman. Tunggu sebentar, sedang memproses, harap tunggu, ya. Nah, jika sudah seperti ini, ajuan PPG Anda telah kami simpan. Silahkan cetak surat ajuan dan tunggu proses verifikasi dari Kanwil setempat. Nah, ini teman-teman bisa langsung klik cetak surat ajuan, ya. Nah, ini kalau sudah mendapatkan tanda seperti ini nih, tanda bukti pengajuan calon peserta S37, ya. S37 itu kode untuk mengajukan PPG atau pengajuan PPG di tahun 2022. Nah, ini, ya. Nanti akan ada identitas, kemudian mapel pilihan,
kemudian ijazah yang Anda lampirkan dan juga waktu pengajuan. Silahkan pantau perkembangan status penerimaan atau penolakan ajuan ini di dashboard simpatika Anda. Demikian surat tanda bukti ini dibuat untuk dipergunakan sebagaimana mestinya. Jika terjadi kendala, Anda dapat menghubungi kami atau email ke support@siaponline.com. Nah, ini 3 Agustus ya. Saya bukanya pukul 6.36 pagi. Ini bisa langsung di print ya teman-teman, tapi saya ini mau di save as PDF dulu. Nah, loading preview lagi, nah ini. Oke, kemudian saya klik simpan. Sekian tutorial untuk bagaimana kita selaku guru mendaftar atau mengajukan PPG di PTK di Kemenag ya. Di Kemenag. Oke, terima kasih. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.